Semua salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Felus Lifestyle. Tuan, -tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti seluruh rakyat Malaysia tertumpu kepada satu lagi pilihan raya kecil yang bakal diadakan tidak lama lagi, iaitu pilihan raya kecil Sungai Pakat yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia pada hari ini. Nah, saudara-saudara berkaitan dengan pilihan raya kecil ini Mungkin anda sudah boleh membuat ramalan anda Adakah calon kerajaan perpaduan akan menang semula di kerusi dun Sungai Bakap ini Setelah kemenangan pada pilihan raya yang lalu dimiliki oleh Perikatan Nasional ataupun PAS Nah saudara-saudara Akhirnya dalam satu artikel daripada Malaysia kini Pada 7 Jun berkaitan dengan pilihan raya kecil Sungai Bakap calon kerajaan perpaduan di umum minggu depan. Nah, persoalannya, siapapun juga calon daripada kerajaan perpaduan sudah pasti calon ini mempunyai harapan untuk menang. Dan sudah pasti siapapun juga calon daripada kerajaan perpaduan ini pasti mengejutkan kepimpinan-kepimpinan pembangkang. Salon mewakili kerajaan perpaduan pada PRK Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap akan diumumkan minggu depan kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata beliau telah meminta timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli memilih tarikh sesuai bagi mengumumkan nama calon yang akan bertanding. kita ada senarai, kita ambil calon yang layak, ramai yang layak. Dah, insya Allah, kita umum minggu depan. Tarik saya minta timbalan Presiden PKR, Rafiz Ramli, umum tarik yang sesuai minggu depan, tetapi prosesnya pemilihan calon kita bincang. Pimpinan parti sudah, kepimpinan PH dan BN, dan kita maklum dalam mesyuarat kerajaan perpaduan katanya. Namun, saudara-saudara yang dihormati, seperti yang kita sudah dengar sebelum ini, bahwa Barisan Nasional menghormati calon kerajaan perpaduan uh, pada pilihan rakyat kecil uh, (DUN) Sungai Bakap ini, yeah, di mana kita tahu uh, PKR akan menghantar calon, namun nama calonnya menjadi persoalan adakah Nurul Izzah ataupun mungkin mana-mana pemimpin PKR yang layak untuk bertanding. Jadi saudara-saudara berkaitan dengan isu ini apa komen Anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan kita sudah sedia maklum dan sudah menerima maklumat ataupun kabar berkaitan dengan isu wakil-wakil rakyat bersatu yang berpaling tada sehinggakan keputusan daripada pimpinan parti bersatu yaitu ingin menghantar notis kepada speaker dewan untuk um, notis untuk mengosongkan kerusi pada wakil rakyat bersatu ini yang berpaling tadah terutamanya kepada enam ahli parlimen bersatu yang berpaling tadah itu namun persoalannya saudara-saudara satu artikel daripada Malaysia kini setakat 7 Jun speaker belum terima notis kekosongan kerusi 6 MP bersatu nah saudara-saudara berkaitan dengan artikel ataupun berita ini saya tertanya-tanya adakah bersatu tidak serius untuk melucutkan keahlian enam wakil rakyatnya yang berpaling tada adakah bersatu masih mau memujuk enam wakil rakyat tersebut itu menjadi persoalannya saudara-saudara selakat 7 Jun speaker belum terima notis kekosongan kerusi 6 MP Bersatu walaupun kita boleh kata selamat tinggal menghidih kerana seperti yang kita tahu tindakan daripada wakil rakyat Bersatu ini bukan sahaja berpaling ada, bahkan ada di kalangan mereka yang berkempen untuk calon kerajaan perpaduan berkempen di pentas calon kerajaan perpaduan pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu baru-baru ini. Di dalam artikel ini menyebut yang di Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul belum menerima sebarang notis rasmi daripada mana-mana pihak berhubung kekosongan kerusi membabitkan enam ahli parlimen bersatu yang digugurkan keahlian mereka dalam parti Johari berkata, beliau juga memerlukan masa untuk meneliti semua perkara dengan cermat, terutama melibatkan undang-undang termasuk Akta anti lompat parti. Namun, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, satu tulisan daripada Syabudin Husin, ataupun syabudin.com yang pasti membuka mata dan pikiran kita. Tulisan daripada Syabudin Husin pada 7 Jun hukum undang-undang dan hukum politik. Berikutan tidak memberi jawapan mengikut kehendak soalan, bersatu memutuskan untuk menghantar notis kekosongan kerusi yang kini disandang 6 MP parti yang beralih arah menyokong kerajaan perpaduan kepada Speaker Parlimen Johari Abdul. Notis dijangka dihantar Sebelum bermulanya sidang Parlimen pada 24 Jun, tetapi keputusan akhir adalah di tangan Speaker untuk memutuskan sama ada enam kawasan berkenaan benar-benar kosong atau sebaliknya. Notis berkenaan adalah sebagai pemakluman bahawa enam kerusi tersebut adalah kosong. Nah, saudara-saudara berkaitan dengan ini rupanya masih tergantung lagi berkaitan dengan isu ini tidak semestinya ataupun tidak confirm sekiranya Johari Abdul ataupun speaker dewan menerima notis ini beliau boleh terus mengosongkan kerusi mengesahkan perkara itu kerana yang sebaliknya pun boleh berlaku nah, persoalannya kalau benar-benar Johari Abdul menolak perkara ini mengumumkan enam kawasan tersebut tidak kosong, tidak boleh diposongkan, apakah nasib bersatu dan mihidinasy? Nah, di dalam tulisan daripada Syabudin menyatakan dengan demikian jika mengikut hukum undang-undang, enam kerusi berkenaan memang wajib dikosongkan dan perlu diadakan pilihan raya, maka itu speaker seharusnya tidak ada pilihan lain bila mendapat notis daripada Bersatu. Melainkan mengisytiharkan enam kawasan terbabit telah kosong, namun sebagaimana biasa berlaku dalam sistem negara berasaskan demokrasi, walaupun banyak akta dan undang-undang, keputusan politik selalunya akan mengatasi keputusan undang-undang dalam hal berkaitan, meski speaker seharusnya bersikap berkecuali, Speaker Parlimen dan adil dan bebas serta benar-benar beraraskan undang-undang hendaklah -undang, disedari pelantikan speaker itu di sendiri dibuat oleh PM dan parti yang mengetuai kerajaan dengan demikian tidak dapat tidak speaker biasanya akan membuat keputusan yang memihak atau melindungi kerajaan jadi saudara-saudara apa komen Anda berkaitan dengan isu ini adakah perkara yang sebaliknya akan uh, diterima oleh Mahyadin dan bersatu. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.